Gak usah so ganteng, laki-laki bukan lu doang. Lemes besti, mau pamer ayang tapi takut ayang yang lain menghilang. Sindir Arya Saloka dan Amanda Manopo, Putri N bikin heboh sebut jangan sok jadi cowok kegantengan dan cewek kegatelan. Putri N dan Arya Saloka pasangan selebriti yang telah lama diisukan mengalami permasalahan dalam hubungan pernikahannya. Meskipun tidak memberikan pernyataan secara langsung, Putri N telah menyampaikan isyarat mengenai keadaannya melalui akun media sosialnya. Dalam sebuah video yang diunggah di platform TikTok dengan akun @realitacinta, wanita 33 tahun tersebut terlihat memberikan komentar mengenai Arya Saloka. Meski tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami istri, Putri N tetap memandang Arya Saloka sebagai sahabat, terutama karena mereka memiliki seorang putra bersama. Pernyataan Putri N yang menyiratkan mengenai perpisahan mereka kembali mencuat ketika artis tersebut diduga menyinggung aspek kehidupan pribadinya dalam unggahan TikTok lainnya. Dalam video tersebut, Putri N tampak menyindir perempuan lain. Gak apa, gak cantik, yang penting gak gatel sama cowok orang. Tak cukup sampai di situ, Putri N rupanya juga menyentil mantan kekasihnya yang sok kegantengan. Hal ini diketahui lewat akun TikTok miliknya. Gak usah sok ganteng, laki-laki bukan lu doang. Respon dari warganet pun bermunculan, meskipun beberapa warganet terlihat tahu akan hal tersebut. Mereka mencoba menggali lebih dalam untuk mendapatkan klarifikasi mengenai wanita yang dimaksud Putri N tersebut. Sebelum pengumuman resmi perpisahan, hubungan Putri N dan Arya Saloka sebelumnya telah diwarnai oleh rumor tidak sedap. Arya Saloka dituduh berselingkuh dengan Amanda Manopo. Namun di sisi lain, bukti video kemesraan antara Putri N dengan pria berewokan justru bocor tersebar luas di berbagai jejaring media. Dalam video yang beredar, termasuk adegan ciuman mendatangi tempat dugem dan bahkan juga terlihat mabuk-mabukan dengan pria selingkuhannya itu. Hal itu lantas menambah kerumitan dalam hubungan kedua selebriti tersebut. Sementara Arya Saloka dan Amanda Manopo, keduanya kini kembali terpantau tengah memposting hal serupa. Diketahui Arya Saloka dan Amanda Manopo seakan terlihat saling bermusuhan di depan publik. Padahal hubungan mereka hingga saat ini baik-baik saja, seperti keduanya berinteraksi lewat akun Instagram milik mereka masing-masing. Bahkan terbaru Arya dan Amanda kembali terciduk mengunggah hal serupa. Melalui laman story Instagram keduanya, Arya Saloka dan Amanda Manopo sama-sama memposting lirik terbaru dari musisi Ade Govinda berjudul Kamu Adalah. Sontak postingan Arya dan Amanda itu pun diunggah ulang di berbagai akun TikTok fanbase. Seketika postingan itu ramai dihampiri komentar warganet, terlebih para fans keduanya. Ade Govinda memang dikenal sangat dekat dengan kedua aktor tersebut. Gara-gara ikatan cinta dan berkat keduanya itu pun lagu sang musisi tersebut langsung banyak dikenal masyarakat. Beberapa kali Arya Saloka terciduk posting foto Amanda Manopo dan sesuatu yang berhubungan dengannya. Bahkan keduanya terus saling mensupport perihal pekerjaan mereka masing-masing. Uniknya lagi, Amanda Manopo kadang menggunakan akun milik asisten Ijan Virgo untuk memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan Arya Saloka. Seperti sebelumnya, Amanda Manopo turut mempromosikan PT Berkah Haromain atau travel tour milik Arya.